Pelaksanaan pelan rekalibrasi parti dilihat sebagai inisiatif serampang dua mata yang tepat pada masanya. Pertama, membantu kerajaan dalam usaha membendung penularan COVID-19 dan kedua, menjana lebih banyak pekerjaan kepada rakyat tempatan sekaligus membantu merancakkan kembali ekonomi negara. Ya, pandangan itu disuarakan Presiden Universiti Islam Antara Bangsa Malaysia, Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar. Tapi sektor-sektor tertentu, kita tidak mempunyai keupayaan rakyat tempatan yang bersedia. Khususnya dalam bidang 3D, difficult, dangerous dan juga dirty. Dan ini merupakan tulang belakang kepada negara kita, sektor pembinaan, sektor perkilangan, pertanian. Sama ada untuk menyediakan barang makanan untuk kelasiran masyarakat Malaysia dan lebih penting lagi untuk tujuan-tujuan ekspor macam kelapa sawit, getah dan sebagainya. Sektor yang tidak diperlukan kepakaran mereka, kita mudah carakan untuk mereka pulang ke tempat asal mereka dan cuba upgradekan dan tambahkan kemahiran rakyat tempatan dengan bajet yang diumumkan baru ini untuk mengambil tempat-tempat orang-orang luar negara ini yang tidak berdaftar untuk kita berikan peluang pekerjaan yang baru dengan skill yang baru, kemahiran yang baru yang memberikan gaji yang lebih tinggi berbanding dengan pekerja asing yang tak berdaftar tetapi input yang tinggi kepada majikan sebab ada kemahiran baru. Bagi pengerusi Ikatan Komuniti Selamat, Tan Sri Lilam Tai pula, aspek pelaksanaan pasti diberi penekanan oleh pihak terlibat. Ramai pastilah tidak berkemampuan untuk membayar perjalanan pulang ke negara asal mereka. Jadilah mereka harap soal itu boleh ditangani oleh ketutaan negara masing-masing. Tetapi sekiranya ketutaan itu tidak boleh berbuat demikian, ini tentulah akan menjadikan satu isu. Tanpa kerjasama dan komitmen berterusan, objektif pelan rekalibrasi parti tentunya sukar dicapai.